Wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Jasa 66 Gaming. Oke teman-teman, buat kesempatan kali ini saya akan share script brutal parah ya teman-teman. Sekali tubruk itu bus orang terbang jauh ya teman-teman. Oke, langsung aja ke caranya. Buka dulu aplikasi JetShipper-nya, lalu scroll ke bawah cari folder download, lalu teman-teman cari hasil downloadnya ya teman-teman. Nah, yang ini, terus ekstrak di sini. Ini no password ya teman-teman. Kalau sudah di ekstrak seperti ini, langsung aja kita keluar, lalu kita buka gamenya, paralelnya, lalu pencet icon GG-nya, pencet mulai, buka gamenya. Sambil nunggu gamenya terbuka, kita setting GG-nya, pencet icon GG ini, pilih proses boosted, pilih yang ini, scroll ke bawah, pilih rentang memori, masih sama ya teman-teman, yang FA, lalu pencet simpan. Untuk settingan GG-nya cukup segitu ya. Kita pencet icon GG-nya, lalu teman-teman pencet yang ini, pilih panah ke atas, lalu pencet titik tiga ini, lalu teman-teman pencet yang ini, buka folder download, lalu teman-teman cari hasil yang ekstrakan yang tadi ya teman-teman. Nah, yang ini, di sini ada pilihannya teman-teman, 1 dan 2. Untuk mengaktifkannya jangan pilih yang hijau ya teman-teman, pilih yang atas saja. Kita pencet yang nomor 1 untuk mengaktifkannya, untuk nomor 2 itu untuk normalnya. Kita aktifkan dulu. Kita menilai bukunya dicentang, pencet memuat. Oke, ini sudah aktif ya teman-teman untuk brutal parahnya. Kita langsung tes aja ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup jelasnya. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu terus channel ini berkembang biak. Sampai jumpa di next video. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.